saya Tristan. Saya umur 12, sekolah Ebenezer Manado, kelas 6 SD 1. Saya ingin membuat kerajinan tangan dari tempurung. Bahan dan alat yang kita butuhkan hanya pilox, lem, dan kertas pasir. Mula-mula kita harus menghaluskan dulu tempurung ini sampai halus. Habis itu, yang kedua, kita lem bagian ininya. Itu kita rekatkan dia di sini. Tempurungnya menunggu dia merekat. Saya sudah punya ada yang jadi. Jadi kita pilok aja yang dulu ini. Habis itu kita menunggu sampai dia kering. Habis dia kering, jadi deh tempat permen yang kita tunggu-tunggu. Sekarang kita sudah punya permen, sekarang kita isi ke dalamnya. Sudah jadi nah tempurungnya. Terima kasih.